Alright. Kembali lagi bersama saya di MPL Indonesia season ketiga. Tadi kita sudah melihat bagaimana Jazz No Limit bertukar role dengan Rek. Kita melihat dalam 3 match tadi Jazz No Limit menggunakan hero-hero yang belum pernah atau jarang dia gunakan. Dia sempat menggunakan Minotaur, lalu Selenanya difungsikan sebagai support. Apakah ini pertanda bahwa EVOS sudah mulai lebih dewasa lagi? Dan setiap pemain sudah mulai memfungsikan role-nya sesuai dengan kebutuhan tim. Dan untuk selanjutnya kita akan segera menggelar pertandingan terakhir pada malam hari ini. Dan kita punya tim yang juga player-nya ini suka ganti-ganti role, tapi demi kebaikan bersama. Dan sebelum kita memanggil kedua tim yang akan hadir, saya ingin berterima kasih dulu kepada para sponsor yang sudah membuat gelaran MPL Indonesia season ketiga ini menjadi lebih baik. Dan MPL Indonesia season ketiga disponsori oleh Bukalapak, Gamely, Krating Deng, MiChat, Wi-Fi Master Key, HyperX, dan juga Facebook Gaming. Acara ini diselenggarakan oleh Muntun dan organized by MIT Indonesia. Baiklah, kalau begitu kita akan segera memanggil kedua tim yang akan bertanding di pertandingan terakhir pada sore hari ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia tim pertama yang akan hadir. Aura! Dan inilah dia Aura. Pada pertandingan kemarin mereka berhasil mengalahkan Saints Indo dengan skor yang sangat meyakinkan 2-0. Kita lihat apakah Aura bisa ikut serta dalam perburuan top 8 position di klasemen sementara MPL Indonesia season ketiga. Sobat Land of Dawn, dimanapun kalian berada, inilah dia Aura. Dan yang akan menjadi lawan dari Aura pada sore hari ini, siapa lagi kalau bukan pemimpin klasemen sementara MPL Indonesia season ketiga, regular season. Inilah dia, Onyx Esports. Ya, dan inilah dia Onyx Esports buat teman-teman sobat Land of Dawn dimanapun kalian berada yang ingin Udil main tank. Spam komen di bawah, Udil harus main tank. Hashtag Onyx Esports. Dan inilah dia sobat Land of Dawn, Onyx Esports. Dan sebelum memulai pertandingan, saya persilakan kedua tim untuk bisa bersalaman terlebih dahulu dan menuju ke mejanya masing-masing. Silakan. Ya, sobat Land of Dawn, dimanapun kalian berada, inilah dia match terakhir untuk hari ini di minggu kelima, hari kedua MPL Indonesia season ketiga, regular season antara Aura berhadapan dengan Onyx Esports. Langsung saya kembalikan ke caster yang sudah bersiap-siap, Momo dan Odi. Silakan. Ya, terima kasih Om Gary, dan kita sudah berada di penghujung acara untuk hari ini ya. Yap, kita bakal ditutup sama Aura versus Onyx Esports. Ya.
di mana Onyx bakal bertemu dengan saudara Odi. Yang tadi sempat U-turn ya. Iya, sempat U-turn tadi kalau kalian lihat kayaknya masuk juga di stream deh harusnya. Iya. Dan di sini kita tahu Onyx berada di peringkat pertama. Ya, tentu masih posisi mendominasi. Sangat aman banget ya. 21 poin. Mm-hmm. Emang udah di sana udah di cut off bahwa dia enggak mungkin enggak lolos top 8. Ya. Tanggal kayaknya kalau dia menang ini juga dia udah pasti top 4. Kalau ini dia menang, dia udah pasti bakal mulai upper bracket buat playoff-nya. Kalau dia ini menang 2-0 kalau nggak salah. Tapi kalau kalah, masih ada kemungkinan dia masih bisa jatuh ke bawah. Masih ada tim-tim lain yang benar-benar masih bisa ngejar. Karena kita lihat cut-off point di posisi 4 dan posisi 5. Dengan 3 atau 4 match terakhir masih bisa mengejar, masih bisa naik ke atas. Ya, tapi kalau kita lihat di sini juga Aura. Kita tahu dia merupakan tim yang di final qualifier benar-benar menyapu bersih tanpa ada satupun kekalahan. Tapi di regular season dia agak sedikit kurang stabil mungkin. Dan sehingga agak sedikit mungkin sempat kalah, sempat menang juga. Tapi kita bakal melihat dulu player highlight-nya antara Sugar dengan Anti-Mage. Yap, di sini Sugar adalah pemain tank. Dia ada tank dari... Yep. Aura, dan gue sempat kritik juga bahwa Aura kalau mereka soal pemainnya ini udah masalah bukan kerjasama atau gimana ya, tapi menurut gue tanknya masih step up pada saat itu, dan kemarin dia udah mulai memperlihatkan bahwa ini loh, kayak gini loh harusnya cara bermain Aura gitu kan. Sementara Anti-Mage tentunya masih merupakan star player bisa dibilang dari Onyx Esports. Tentunya masalahnya Onyx itu sekarang semuanya bisa dibilang star gitu kan. Dari Saiko, Anti-Mage, Sasa, Udil juga gitu. Jadi agak sulit untuk memilih, tapi Anti-Mage yang paling pada saat itu paling heboh kan setelah dia masuk menggantikan James kalau nggak salah. Ya, makanya jadi di sini sebenarnya bisa dibilang Onyx benar-benar roster yang sangat tim yang berisikan roster yang sangat kuat sekali. Yep. Dimana Udil juga kita sempat dengar rumor kalau dia bakalan pindah role. Iya, yep. Jadi semuanya lagi pindah-pindah role. Iya. Ya. Kalau lo nggak boleh dikasih pindah shuffle player, shuffle role gitu kan, untuk bisa tetap stay di atas. Kita juga bakal melihat terusnya di sini bagaimana pendapat mereka juga mengenai match up untuk kali ini. Aura yang juga baru menang bakal mencoba untuk bisa mendapatkan poin tambahan, kita lihat di pre-match show kali ini. Aura tuh tim yang kuat ya, soalnya kan kemarin mereka juga udah ngalahin RRQ kan. Oh, seru juga. Menurut gue tuh Onyx tuh tim yang kuat ya, nah, yang nggak bisa ketebak lah. Mereka bisa gonta-ganti role, terus juga mereka punya play yang sangat unik lah. Ya, 8. Bisa dibilang ya 9 atau 8,5 lah. Semuanya mesti diwaspadai sih, soalnya kan juga ada 3 member mantan dari BTR yang kemarin nempel. Paling harus diwaspadain tuh mungkin Udil atau Anti-Mage ya. Mereka punya gameplay yang benar-benar bisa ngacak-ngacak sendiri lah. Gitu. 100% sih. Saya kira kita juga latihannya berat banget kan dari kemarin. Kita percaya diri aja. Harus 100. Harus 100%. Siap-siap minggu depan ya. Onyx, gue bakal jadi tim pertama yang lain. Tim pertama katanya yang bakal mengalahkan Onyx. Serem ya, gue merinding sih pas dengerin. Dan memang kayak sampai sekarang Onyx belum terkalahkan. Kemarin juga PSG RRQ berusaha tapi baru hanya mendapatkan 1 poin juga dari Onyx. Gak benar-benar kalah seri. Jadi tim Onyx di sini masih dengan perfect record. Bisa dibilang memang mereka drop 1-2 game tapi mereka masih memenangkan seluruh seri mereka. Makanya berada di puncak klasemen untuk sementara. Tapi Aura bakal membutuhkan poin yang satu ini sih sebenarnya. Mereka tinggal tersisa 4 match lagi untuk mereka. Dan kalau mereka mau memastikan untuk masuk di top 8, mereka harus setidaknya punya 7 poin dari 4 match yang tersisa. Yang berarti mesti ada kemenangan 2-0 setidaknya di sana. Ya, betul. Dan di sini Onyx sepertinya kalau misalnya mereka kalah 2-1 pun sama... Ya, gak ada masalah sebenarnya. Gak ada masalah. Ya, mereka sehat-sehat aja. Karena ya, mereka juga masih, masih punya 4 match juga di sini. Masih ada 4 match juga tersisa untuk Onyx. Dan
mereka kalau kalah di sini 2-1 pun selama masih bisa ngambil 1 poin, mereka setidaknya mengamankan top 4-nya lebih sedikit lagi gitu kan. Karena yang paling penting adalah mencapai cut off di 24 poin saat ini. Kalau kalian di 24 poin, sudah kemungkinan besar itu sudah top 4 gitu, apalagi mengingat maksudnya 3 sisa match yang tersisa gitu. Ya, dan kita juga masih ada 2 minggu ke depan ya, sisa untuk semua tim mengejar ketertinggalan mereka, poin mereka. Jadi ini udah benar-benar masuk minggu yang cukup krusial juga kalau kita bilang. Dan Aura di sini gue rasa mereka juga tim yang benar-benar kuat banget. Mereka benar-benar nggak terprediksi sih kalau menurut gue. Yep. Kalau Unik kan kita tahu dari skill individu mereka juga masing-masing udah kuat gitu kan, Udil, Sasa, Saiko dan juga yang lainnya. Tapi kalau Aura mungkin lebih ke arah mereka berkembang setiap minggunya. Yep. Mereka benar-benar menunjukkan sesuatu yang menurut gue mengejutkan sih. Ya, dan team play mereka juga bisa dibilang makin lama makin solid. Sementara Onyx mulai juga terlihat bahwa mereka sudah mulai membutuhkan team play, khususnya melawan tim-tim yang jauh lebih kuat. Kemarin juga PSG RRQ, pada saat mereka melawan PSG RRQ juga sudah mulai terlihat gitu. Kayak bahwa oke, okay, kita udah punya team play, kita juga bisa melakukan gameplay seperti yang diinginkan sama lawan gitu kan. Yeah. Dan ini harusnya bakal jadi hal yang menarik karena mereka punya dua playstyle yang sangat berbeda. Gimana Aura sangat agresif, sangat mencoba untuk tawuran bisa dibilang, juga main mereka sangat-sangat menang jumlah gitu kan, selalu bermain dengan rotasi 4-1 yang sangat cepat. Sementara dari Onyx mereka lumayan tipenya ya agak santai gitu, yang masih 3-2, tapi karena skill yang jauh lebih beda dan juga kayaknya mereka punya pengalaman yang lebih dalam tentang Mobile Legends, makanya mereka bisa memanfaatkan formasi walaupun mereka kalah jumlah. Ya, dan kita masih menunggu untuk game yang pertama. Kita bakal langsung masuk ke band yang band and pick antara Onyx melawan Aura. Buat teman-teman yang mungkin lagi nonton di live streaming, langsung komen aja di bawah apakah di sini Aura bisa mengamankan poin pertama atas kita bisa bilang peringkat pertama kita ya. Ya, peringkat pertama kita dan di liga ini. Bukan soal poin pertama juga, kalau bisa kalahin gitu kan. Iya, jangan 2-0 kalau iya, bisa ya. 2-0, 2-1 juga gak masalah. Yang penting Onyx harus kalah gitu kan. Jangan sampai ada tim yang katanya benar-benar perfect skornya, gak pernah kalah. Gak pernah kalah di serinya kali ya. Di serinya, kalo bukan di game. Kalau di game pernah. Di gamenya udah sering, di gamenya udah sering. Kemarin aja PSG RRQ juga 2-1 gitu kan. Onyx jadi terlihat bahwa bisa dikalahkan, tapi belum ada yang bisa kalahin dalam full series di sini. Onyx mulai ngeban Cloud dan juga sudah ada Selena dan Lunox di band oleh Aura. Kaja juga di band, jadi berarti kali ini Harid, Grok semuanya terlepas. Wow, ini menarik sih. Baru kali ini gue melihat 3 hero yang sebenarnya udah menjadi auto band tapi kayak dilepas begitu aja. Yep. Harid, Grok, Helcurt bakal menjadi pilihan terusnya dari salah satu sisi. Aura Kimi masih berpikir. Masih lepas tapi sepertinya Harid bakal langsung menjadi pick pertama untuk tim Aura. Yep. Ini juga mungkin bisa jadi alasan kayak mereka mungkin mencoba untuk hal baru karena mereka pasti sudah berasa lumayan aman. Saatnya try, gimana caranya bisa ngelawan Harid gitu kan. Iya, ini menarik sih. Karena lu gak boleh dipaksa band terus-terusan gitu, rugi banget menurut gue posisi merah. Itu yang menurut gue masih gue kritik buat tim yang bukan berada tim di posisi merah. Iya, buat kayak berada posisi merah tuh kayak merugikan. Gue mesti band Harid, gue udah kehilangan satu band gitu loh. Grok kayak kadang-kadang kita masih lihat bisa lepas, bisa enggak, dan masih bisa dilawan juga, jadi masih oke. Okay. Tapi Harid yang selalu auto ban itu menurut gue selalu buruk. Betul, dan sudah ada Tamus dan juga Kari yang bakal diambil oleh Aura. Onyx mungkin bisa mengambil Chou kalau mereka mau. Yap. Karena masih menjadi hero yang cukup menjadi prioritas juga di meta sekarang. Ya, Shunpo-nya juga harusnya bakal membantu untuk bisa menangkap Harid gitu kan. Dan force-nya bisa dihindari dan langsung aja beneran diambil. Band ketiga untuk Aura, mereka mungkin boleh menghindari sedikit match yang dimiliki sama Onyx. Di sini ada pilihan Kadita. Harley kayaknya bakal lebih sering dipakai kalau nggak salah sama Onyx. Dan ternyata nggak, mereka lebih milih untuk band Assassin-nya terlebih dahulu. Sementara Onyx masih bisa ngebenteng banyak banget tank yang belum dimiliki sama Aura, Minotaur mungkin. Tapi di sini ada respect band sih dari Aura. Yeah. Kita tahu Udil dengan anti-match dengan Hayabusa-nya dan juga berkali-kali Udil juga menggunakan Hayabusa gitu kan di beberapa minggu sebelumnya. Nggak bisa dianggap remeh juga. Makanya langsung di-ban aja sama Aura dan Onyx langsung nge-ban Akai.
salah satu hero yang cukup mengganggu sekali, bisa mengacak-acak formasi dari tim lawan. Yeah. Dan makanya langsung di-ban sama Onyx, dan Onyx langsung ngambil Leomord. Yep. Mungkin akan dipakai sama anti-mage. Mereka lagi memban aja hero battle, soalnya orang di sini kelihatan bahwa mereka bakal mencoba untuk battle, terus habis itu karirnya nanti yang bakal ditinggal sendirian gitu kan. Dan harusnya masih ada Minotaur, antara Minotaur atau Minsitar juga nggak jelek. Tapi Aura, mereka nggak mau full untuk agresif aja. Dan di sini langsung Belerik dan Minotaur kayaknya. Oh, Minotaur? Tapi Tigreal, Minotaur, Tigreal. Minotaur harusnya lebih bagus. Kirain Hylos. Karena Hylos selalu keluar gitu ya biasanya di soalnya kayak kena Minotaur, menurut gua dia buat nge-counter Leomord-nya sih. Jadi yeah, kayak Leomord-nya walaupun nanti dia bisa farming, tetap akan bisa di lockdown dengan Minion Fury. Dan Belerick-nya juga tampaknya untuk meng-counter damage yang besar dari sisi Onyx, apalagi Power of Nature Wild Charge juga itu bisa dihindari gitu kan dengan Nature Shield. Jadi draft yang lumayan imbang buat Aura. Onyx tentunya di sini mereka lebih unggul, mereka punya Grok dan juga Kimi, tapi Harith selalu tidak bisa diprediksi sih. Dia antara benar-benar ngebantai atau kadang-kadang bisa di shutdown dengan mudah juga memang. Ya, dan Kagura menjadi pilihan terakhir untuk tim Onyx tadi ya. So, buat teman-teman yang lagi nonton, langsung komen aja di bawah siapa kayak yang bakalan mengambil poin pertama atau di sini bakal ada 2-0. So, kita bakal langsung mulai untuk game yang pertama. Ya, ini dia game yang pertama antara Aura melawan Onyx Esports. Aura tadi kita tahu juga dia berkomitmen banget bisa ngalahin Onyx. Setidaknya dapetin 2 poin. Yep. Sugar langsung aja mulai dicicil-cicil di awal. Di sini nggak ada yang peduli sama minion wave terlebih dahulu. Nyicil-nyicilan jauh lebih penting. Apalagi dengan lu punya Grok dari sisi Onyx, emang jauh lebih enak kalau lu bisa melakukan hal gitu. Yam. Jadi nggak bakal bisa main agresif. Selalu di awal-awal dia bakal yang penting farm dulu. Buat mage selalu kayak gitu ya. Selalu kayak gue butuh level 4 dulu, gue butuh buff, habis itu baru kita battle. Betul. Jadi di sini siapa yang cepet, paling cepet bisa mendapatkan level 4, mungkin dia bisa melakukan langsung ganking di arah lane-nya. Kita lihat di sini anti-mage. Ya, kalau mau ganking paling enak sebenarnya ganking bottom lane-nya sih. Leomord yang belum level 4 itu gampang banget buat dikejar. Flicker juga kalau dipaksa keluar aja sudah lumayan menguntungkan. Sementara buff, gold buff di sini di atas dicoba dibattlein, tapi enggak masih bisa didapat sama Yam, jadi goldnya enggak kedinai. Begitu pula juga dengan EXP-nya. Tapi ternyata Onyx datang dengan 3 orang, Rage dalam sedikit bahaya di sana, harusnya berhasil di first blood. Tapi Udil terlalu dalam, apakah bisa lari keluar? Tampaknya masih bisa, ada flicker yang baik. Saiku masih mencoba untuk maju ke depan. Yam belum punya level 4, jadinya dia belum bisa benar-benar terlalu agresif di sini. Saiku masih dikejar. Dan ternyata tidak cukup, Aura harus menghentikan pengejarannya. Yam Drian dalam bahaya. Drian masih bisakah? Harusnya bisa di burst down di sini. Tapi Saiku bakal dibunuh terlebih dahulu. Yam juga bakal ditukar dengan nyawanya. 1-1 sebenarnya. Trade kedua tapi Onyx jauh lebih unggul. Tapi kita lihat anti mage cukup berbahaya posisinya. Bakal mencoba untuk mencicil-cicil aja ke arah Kari. Tadi sebenarnya kalau misalnya kita bandingin Yam yang harus ditukar sama Psycho, cukup adil sih sebenarnya, karena dua-duanya sama-sama hero yang berpotensi punya damage yang bakal sakit juga di arah mid game. Ya, dan tapi lebih menguntungkan mungkin sedikit buat Onyx karena Yam yang tadi harusnya dia dapat level 4 duluan gitu. Dia kayak early-nya udah oke, tapi karena mesti battle itu level 4-nya jadi agak sedikit lama. Kalau tadi dia punya level 4 di atas itu udah benar-benar battle yang harusnya dimenangkan sama Aura. Ya, tapi ada Psycho berani banget, dia belum level 4 loh padahal. Baru aja level 4 tapi sudah didapatkan tertanya terlebih dahulu. Aman di sini, Dryan juga sudah level 5. Jadi sekarang Aura harus bermain defensive power nature, datang ke depan, belum bisa kena ke siapa-siapa. Yam nggak bakal mau buka untuk opening ke arah Grok karena ada sprint, ada juga pasifnya, susah banget ditangkap. Dan langsung aja di sini Udil dapat wild charge yang bagus. Yam sudah terkena sedikit dari damage-nya. Sugar juga benar-benar sekarat. Apakah mereka bakal mencoba untuk ada Way of the Dragon? Way of the Dragon jadi kasih arah Sugar, jadi Sugar harus bisa ditangkap zaman force, tapi di sini bakal bisa dikeluarkan. Dan Yam masih bisa balik dengan Shunpo. Yap, jadi hanya ngusir-ngusir aja.
belum ada yang bisa benar-benar komit, tapi anti-mage sudah mulai mendapatkan farmingnya di bawah. Kari juga melakukan hal yang sama. Masih imbang-imbangan bisa dibilang di sini, walaupun Onyx unggul sedikit akibat turtle dan juga 2 kill ya. Ya, kalau kita lihat di sini Udyl yang kali ini bakal bermain tank cukup agresif. Memang Grok salah satu hero yang mesti agresif banget dan mengganggu banget di awal-awal. Tapi kita lihat di situ ada The Way of Dragon yang mengkonek ke arah Yam dan bakal langsung di take off. Langsung di pick off begitu saja. Yap, dua kali mati berturut-turut. Bukan opening yang baik buat Harith di game kali ini. Dan mulai agak sedikit ke shutdown bisa dibilang Harithnya. Yeah. Dia punya satu kali kesempatan lagi harus untuk battle menurut gue di sini Finn. Tapi sedikit dalam bahaya, masih bisa heal, masih ada nature shield juga. Phantom tapi Seed-nya. Phantom Seed dari anti-mage, apakah dia bisa kabur? Tampaknya bisa. Dan mereka berganti arah, langsung mencoba untuk mengejar Udyl, cuman terlalu jauh juga. Lagi-lagi ganking yang gagal dari Aura. Ya, tadi oh tapi kita lihat di arah atas Rage lagi-lagi harus terkena shutdown di situ. Psycho meskipun kita lihat juga dia cukup berani sekali, meskipun dia nggak terlalu cukup tanky, tapi dia masih bisa menculik satu karena dia tahu war di bawah itu lumayan banyak dari tim Aura. Yep. Jadi dia benar-benar culik kesempatan ketika dia bisa nyulik satu, kenapa enggak gitu. Ya, selalu bakal jadi seperti itu dan bakal mencoba untuk dapetin balasan turret, tapi bakal jadi battle tampaknya di sini Finn dalam sedikit bahaya. Dryan sudah maju ke depan. Mereka enggak mau full commit, sudah datang Harith juga harusnya, jadi Onyx Esports tidak akan mengejar lebih jauh. Ya, sudah masuk menit kelima ini. Biasanya momen-momen di mana Aura udah mulai grouping, udah mulai bakal makan game. Tapi gue nggak yakin karena Yam juga di sini udah pick up dua kali. Ya, mereka butuh satu kali battle di mana Yam bisa dapetin dua kill dan tanpa mati kalau bisa. Tapi Yamnya Jastro malah ketangkep lagi. Death yang ketiga dan ini mulai berbahaya benar-benar buat Aura. Mereka punya Harith menurut gue benar-benar officially udah di shutdown. Turtle ketiga harusnya. Turtle kedua di sini juga akan diamankan oleh Onyx. Ada spinning like wheel tadi dari Kari mencoba untuk last hit tapi nggak bisa juga. Rage di bawah kalah, di atas kalah hit dengan Saiku, jadi berhasil dipukul mundur. Aura mulai kewalahan. Ya, Onyx benar-benar ngasih pressure banget di setiap lane-nya. Meskipun anti-match, kalau aku bilang agak sedikit slow dari farming-nya, tapi kayak dia masih bisa menyeimbangkan sama Kari di arah bawah. Ya, yang paling penting dia juga beri pressure terus, jadi harus ada satu orang dari Aura yang menerima minion wave yang bakal selalu dikirim oleh Onyx Esports. Sasa sudah menyelesaikan BOD-nya dan dia harusnya bakal mencoba mungkin ke Lightning Frankeon ya biasanya. Ya. Combo selanjutnya. Tapi kita lihat Yam di sini juga udah punya side, jadi mesti berhati-hati juga. Udah mulai ada damage yang bisa dikeluarin sama Yam. Tapi kita lihat di arah atas Psycho masih coba 1v1. Oh, tapi sudah ada bantuan dari Sasa juga. Sepertinya Rage gak bakalan bisa selamat. Minion Fury tadi mau dikeluarkan sama Sugar, cuman terlalu terlambat. Rage sudah mati dengan Inferno yang masih dikeluarkan. Sementara di bawah juga Aura, Han dalam bahaya di sini. Masih ada Nature Shield, Power of Nature, dan Momentum. Kurang satu hit lagi. Berhasil dikejar, Dryan bisa mendapatkan mega killnya. Onyx memimpin jauh 7-1. Dan 5. Dari segi network juga masih diungguli oleh Onyx Esports. Ya, perbedaan 6.000 di menit ke-7 ini. Kayak sekol bola nih, Brazil Jerman. 7-1 di sana. Brazil Jerman, oke. Mau ditangkap juga, tapi ternyata Sugar yang dalam bahaya. Ada Zaman Force yang baik, tidak bisa mengincar siapa-siapa. Damage-nya nggak cukup. Rage justru dalam bahaya. Dryan, apakah bisa di shutdown kali ini? Tampaknya bisa akhirnya. Dan juga kill seringnya diberikan kepada Yam. Tapi Yam tidak akan pulang dengan nyawanya. Sementara Finn masih bisa mengeluarkan nature shield-nya. Aura Sugar juga masih bisa keluar. Tapi dua tank dari Aura benar-benar harus balik. Mereka benar-benar low banget. Dan tadi Yam bisa mendapatkan satu ya, poin atas Dryan tadi. Yap, dan itu kill streak juga, jadi harusnya lumayan besar. Tapi Onyx lagi-lagi memimpin. Mereka langsung dapetin dua turret. Tetap aja trade 2-1 gitu. Walaupun Kaguranya akhirnya mati juga. Tapi turtle ketiga juga bakal diamankan sama Onyx. Ya, ini rapi banget sih permainan dari Onyx. Mereka benar-benar unggul dari semua lane. Dan objektifnya udah didapetin 6 juga. Jadi kayak mereka benar-benar unggul dari segi item, level, dan juga objektif. Ya, perfect play untuk sementara ini dari Onyx. Tapi masih ada kemungkinan kesalahan dilakukan. Aura
kalau bisa memanfaatkan kesalahan itu, mereka masih bisa kembali ke dalam game dengan adanya Kari. Tapi tampaknya tidak akan diberikan. Finn sudah ditendang, ada Nature Shield. Dan sekarang saatnya Naura mencoba untuk berantem. Ada Zaman Force yang baik karena tiga orang. Akhirnya Sasa berhasil juga diburu. Apakah Onyx bahkan mencoba untuk melanjutkan battle-nya, melihat ada anti-match di belakang. Satu melawan empat di sini. Phantom Storm-nya yang baik kena karena tiga orang. Sugar juga dipukul mundur ke belakang. Dan Onyx tetap unggul dari battle tersebut walaupun Sasa berhasil di shutdown terlebih dahulu. Ya, tadi juga barrier dari seorang Udil juga bagus banget karena tadi dia menghalau pergerakan dari Sugar ya. Jadi mau gak mau Sugar-nya harus kejebak dan masih bisa di pick off sama anti-mage. Tadi posisi di mana Udil sebenarnya agak terlambat untuk mengcover Sasa, kayak kalau misalnya Udilnya tadi ikutan war, gue rasa Sasa masih bisa survive. Opening lagi Psycho, tapi Way of Dragon di arah yang salah dan justru menjadi kill untuk Aura. Zaman Force juga yang baik. Ryan, apakah bisa ditangkap di sini? Sudah mulai maju ke depan, ada Chrono Dash juga. Tapi anti-mage dengan Phantom Seed terlalu sulit untuk dikejar. Jadi Aura langsung aja mundur lagi. Dan mereka bermain aman. Mereka mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan kecil yang dibikin oleh Onyx Esports. Udil bakal datang ke depan sini, tapi harusnya nggak bakal bisa dibunuh. Terlalu tebal. Sini bakal ada clear minion aja yang dilakuin sama tim Onyx. Mengingat mereka juga udah mulai sadar kayaknya dari Yam juga sepertinya harus di pick off terlebih dahulu. Karena selain itu juga masih ada Kari yang kita bisa bilang cukup free juga posisinya. Jadi benar-benar harus diperhitungkan juga sama Onyx ketika mereka mau menculik tim Aura di sini. Yap, Lord sudah ada dan muncul di arah bawah. Jadi ini sangat menguntungkan buat Onyx Esports kalau mereka mau menyelesaikan game pertama. Dan tampaknya mereka akan melakukan hal tersebut. Saiku sendirian mencoba untuk memancing. Zaman Force sudah dikeluarkan, tapi bukan Zaman Force yang bagus. Minan Fury juga terkena lagi-lagi, tapi damage yang tidak keluar sama sekali. Dan justru Aura bakal kalang kabut di sini. Onyx Esports maju ke depan, semuanya terbantai. Masih bisa kaburkah? Yam masih bisa mencoba untuk bisa memberikan sedikit burst damage Saiku. Tapi di sini justru dalam bahaya. Ada sakit banget. Belum absorb damage sudah keluar, dan sekarang Onyx Esports langsung saja berbondong-bondong ke arah Lord. Aura masih melakukan defense. Ya, dan kita lihat juga minionnya sudah mengarah ke arah bawah. Udil bakal mencoba melakukan open map, melihat apakah ada kontes yang mungkin bisa dilakukan sama tim Aura di arah bush tadi. Ya. Jadi kalau mungkin kayak Onyx-nya benar-benar main greedy gitu kan, masih cuma tiga orang yang di Lord, masih ada satu yang coba mutan-mutan dulu, mungkin bisa cari kesempatan, tapi enggak. Itu benar-benar langsung Onyx bergerak, lima orang langsung Lord, jangan kelar, jangan pergi sampai kelar, terus habis itu baru mereka semuanya push lane lagi. Aura di sini harus bermain defensif, dan Lord sudah datang dari arah mid lane. Apakah bisa di defense sementara? Han kayaknya itemnya masih kurang satu item lagi untuk bisa mulai online di sini. 4-13. Jadi EXP juga akan menjadi masalah memang. Karena Rage masih 10 juga, dan Finn masih sama-sama level 9 damage. Dari dua tank ini juga penting banget. Sesedikit apapun mungkin bisa membantu supaya mereka bisa melakukan defense. Ya, Udil. Ini sudah berada di paling depan. Bakal bareng sama Lord, tapi Lordnya bakal di take down. Hilang, tapi di open. Langsung Psycho ditendang ke belakang dan Karinya langsung meninggal di sana. Onyx dapatkan opening yang bagus. Siap. Benar-benar gak disangka pasti Psycho bakal opening seperti itu. Di arah lima orang kayak... Siapa sih biasanya main cowok dan open di musuhnya berlima gitu kan? Bener-bener berani banget sih Psycho di sini, kayak dia bener-bener agresif banget. Mau turret pun ditebein sama dia, tapi kayak Udil ini juga udah bareng sama Drian di arah bawah. Sepertinya akan ada speed push yang dilakukan, tapi kita lihat yang Zaman Force-nya tadi connect, tapi anti-mage sepertinya harus mundur sedikit lagi low. Tapi kita lihat di Sogyo Mogyo yang sudah connect, dan di situ Sasa menjadi finisher aja buat tim Onyx. Yap, Yam yang terlalu berusaha mencoba untuk mengejar anti-mage, jadi ya offside dia harus berniat. Dan sekarang Minion Fury, Ryan dan Udil kena, tapi nggak ada follow up damage. Sebenarnya bisa aja ada di sini sebagai sustain. Mulai split push-nya terjadi mid lane, akhirnya berhasil dihancurkan. Apakah mereka bakal langsung fokus ke arah Nexus? Tampaknya begitu. Onyx nggak mau berlama-lama lagi di game pertama ini. Psycho akhirnya berhasil diambil Han, bisa mencoba untuk memanfaatkan keburu-buruannya Onyx dan Onyx, tapi mereka masih bisa fokus untuk bisa mendapatkan turret juga dari top lane. Anti-mage nggak bisa lanjut killnya. Sugar masih bisa pulang, masih bisa melakukan reload. Jadi Onyx harus puas hanya dengan dua inhibitor turret saja. Ya, kalau kita lihat sebenarnya anti-mage cukup menerima damage yang sangat banyak dari Han juga.
dan kayaknya dia masih butuh item defense sih kalau misalnya dia pengen benar-benar masuk ke dalam. Kan. Buset, war charge-nya buat buang dapetin gold buff. Ya, tapi Onyx memimpin jauh di sini. Berbeda 15.000 13 menit. Anti-match. Ini akhirnya opening yang mereka dapatkan. Udahnya lewat, gak bakal bisa membantu untuk bisa kabur. Ada opening 40 detik untuk Aura mencoba kembali ke dalam game Onyx, tapi di sini kelihatannya bakal dengan terus-terusan mencoba untuk pressure sih. Mereka gak bakal dikasih keluar. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan sedikit aja, Aura harus bayar mahal. Sementara 3 lawan 4 kita pakai di atas Yam dan juga Rich hanya mencoba untuk mendapatkan buff. Finn sudah terlihat di sini. Bakal-bakal mencoba ketendang enggak bisa. Menculik Han tapi sepertinya gagal. Dan ada Udil yang masih mencoba roaming ke semua lane. Aura juga masih berhati-hati, mereka nggak mau mencoba battle walaupun sekarang 4 melawan 5 karena kayaknya takut kalau battle kelamaan nanti misi bisa datang lagi dan mereka bisa langsung kalah di sini. Soalnya masih ada kemungkinan memang untuk comeback, tapi sangat kecil tampaknya. Yeah. Onyx nggak melakukan kesalahan apapun, mereka kayak menunggu aja gitu sampai auranya yang terlalu agresif atau bagaimana. Tapi kalau dikasih space terus-terusan di sini, Aura bisa comeback sih dengan karinya. Jamnya juga masih bisa scaling ke late game kena. Jangan lupa tadi dia game-nya lumayan kena shutdown di Zaman Force. Gak kena ke siapa-siapa. Onyx bisa memanfaatkan kesempatan ini. Mill Fury kena ke 4 orang, tapi Udil juga melakukan wild charge ke arah 3 orang. Jadi damage-nya masih benar-benar sama. Aura mencoba untuk mengejar lebih lanjut. Damage-nya tidak cukup dan sekarang gantian anti-mage. Bakal maju ke depan, bakal berhasil di shutdown. Tapi sebelum itu dia bakal di shutdown untuk 3 orang dulu. Ketemu kena sama Han, tapi Han masih ada flicker untuk maju. Psycho masih mencoba untuk masih mencuri. Bisa Han masih bisa. Udil gak bisa ternyata. Dan akhirnya satu GG di sini. Wipe out game pertama. Sudah tos-tosan kita lihat Onyx. Mereka belum mencapai Nexus, tapi Nexus masih butuh waktu 10 detik lagi dari sisi Aura melakukan defense. Jadi aman langsung game pertama oleh Onyx Esports. Aura, tadi kelihatannya opening yang bagus memang bahwa Binator punya bisa lompat masuk. Yeah. Tapi posisi yang bagus juga dari Grok-nya menurut gue. Grok-nya juga menghalangi follow up mereka, dia wild charge karena 3 orang juga. Jadi follow up nggak langsung terjadi untuk Aura, mereka nggak bisa menangin battle dan itu last chance mereka memang. Ya, dan kayaknya tadi posisi Han juga agak sedikit jauh, jadi kayak udah keburu ketemu sama Psycho duluan langsung di The Way of Dragon juga. Meskipun tadi damage-nya udah masuk ke Psycho semua, tapi masih bisa dikejar sama Psycho dan berhasil di shutdown. Yap. Permainan yang baik dari Aura juga masih bisa membalas tadi. Ya, katanya sebenarnya kurang lebih masih agak imbang, tapi balik lagi ini sama seperti kayak Evos dan Sensen dulu game 3. Jadi kayak perlahan demi perlahan, kepotong-kepotong, tiba-tiba turretnya mulai hilang satu persatu gitu kan. Dan dari sana benar-benar di pressure habis-habisan. MVP-nya ada di Dryan. Ya, memang menurut gue yang dia paling early game, dia yang paling damage paling sakit sih. Dia yang benar-benar opening space, Sasa juga jadi kayak farmingnya jadi besar. Sementara Aura Yam, dia benar-benar kena shutdown. 3 kali mati di mid lane terus-terusan. Dia nggak bisa ada sekalipun memberikan impact di early-nya. Sedangkan kayak itu yang dibutuhkan. Harit itu butuh banget untuk menangin early-nya supaya mid-nya dia bisa merajalela gitu kan. Kayak kita bisa, Zaman Force bisa 2 kali, 1 kali battle. Bisa Chrono Dash sana-sini, bisa keluarin. Itu nggak terjadi di game ini. Jadi berhasil berarti itu dah. Apa eksperimennya Onyx gitu kan, lepasin Harit, lepasin Grok, kita lihat gitu kalau Haritnya dikasih sama musuh apakah kita bisa menang atau enggak, dan tampaknya mereka bisa ya karena Haritnya di awal juga udah sempat keculik 3 kali kalau nggak salah. Jadi kayak poin pertama tadi sempat diambil oleh Onyx 3-0 terus dibalaskan 1 tapi dibalasin lagi sama Onyx 1 jadi kayak sempat 4-1 juga. Dan kita bakal melihat highlight di game yang pertama tadi ini, yang pertama kali tadi Red First Blood, terus Yam juga mau nggak mau jadi keculik. Ya itu menurut gue di sini agak terlalu maksa sih dari Aura, soalnya mereka kekurangan level, khususnya Yam. Ya. Yam butuh banget levelnya dengan level 4 dengan cepat, tapi jadi lama. Nah, di sini keculik lagi. Ya, di sini keculik lagi. Ini udah yang ketiga, ini udah benar-benar disaster banget sebenarnya buat Aura. Tapi early game-nya gitu, gue pengen bilang kayak Yam mungkin bisa lebih fokus untuk bisa dapetin levelnya, karena penting banget untuk Harith-nya bisa dapetin level 4. Tadi dia battle di atas lumayan lama, ada sekitar 10 detikan lebih yang dimana harusnya dia bisa mungkin ke lane lain atau mungkin ke jungle supaya dia bisa dapat level 4 gitu kan. Itu nggak terjadi sama sekali oleh Aura.
walaupun battle di sininya battlenya lumayan berantakan gitu kan, dari kedua sisi Onyx dan juga Aura banyak banget tarik ulur. Iya. Tapi Onyx jauh lebih unggul karena memang Grok dan juga Leomord jauh lebih gampang untuk re-engage menurut gua. Ya, dan meskipun tadi anti-match-nya juga kita nggak melihat damage yang terlalu besar, tapi kayak anti-match tuh kayak berani pasang badan aja, kayak benar-benar maju untuk ngusir Aura doang biar lebih mundur gitu. Sehingga dari Kiminya dan juga Dryan kayak benar-benar create space buat mereka masih farming, kayak ngecuri semua jungle dari Aura Esports. Yap. Di sini momen tadi sebenarnya cukup bagus banget Minotaur-nya, tapi Udyl di situ benar-benar ngestop pergerakannya 3 hero dari Onyx, dan mau enggak mau mulai keculik sama Dryan juga masih hidup di sini, dan Han cukup jauh tadi. Yep. Dan dikejar situ sama Psycho. Han-nya sempat keren sih akhir-akhir gitu kan. Ya. Oh, ini bisa comeback nih, bisa satu lawan dua kan, terus habis itu ternyata ditonjok sama Psycho. Iya, dipukul kayak benar-benar langsung done. Ini done. Ini kelar sampai sekarang, Kimi dan Kagura-nya sudah di depan base. Jadi mereka punya waktu berapa tadi? Pada saat ini 18 detik untuk ngelarin Nexus-nya, waktunya lebih dari cukup dengan dua katapult. Ya, jadi kayak sebenarnya bagus Psycho sih. Kayak inisiasinya ya, bagus banget. Dia benar-benar berani banget untuk maju, untuk culik. Kayak Jet Kundo-nya sempat kena juga 4 hero. Jadi kayak apalagi dari tim Onyx dia punya Kimi yang ya dia cukup positioning. Iya, ya, penting positioning habis itu ya udah. Ya udah tinggal finishing. Udah. Attack hitnya udah kayak gitu dan semuanya berdarahnya kurangnya macam-macam gitu, dan emang sulit banget untuk ditahan sama Aura. Tapi kita lihat aja di game kedua, kita belum melihat juga koordinasi dari Aura di mana mereka suka lokasi 4 orang cepat. Benar, gitu. Itu nggak terjadi tadi, kayak dipaksa mereka ada battle yang nggak terlalu penting bisa dibilang di top lane-nya gitu kan. Iya, jadi kita memang belum melihat rotasi yang cukup rapi tadi di sama Aura, tapi kita bakal melihat your mungkin ada perubahan di game yang kedua ini. Langsung aja masuk ke ban and pick-nya, Cloud sudah di-ban sama Onyx, dan Aura langsung nge-ban Harith ya, yang tadi yep, kita tahu juga sebenarnya di game pertama benar-benar dilepas banget. Ya, ban rate-nya 92,59%, walaupun ban rate-nya juga nggak benar-benar perfect 100%, tapi masih berat ya. Tapi Onyx bagus banget di sana nge-shutdown Harith di early game, membuat dia nggak relevan sama sekali sampai akhir masuk ke mid game. Dia mulai membantu tapi ternyata sudah terlalu terlambat. Onyx sudah memiliki seluruh item untuk bisa siap your battle. Grok kembali picking, lepas dan Onyx langsung aja ambil, nggak pakai lama. Ya, dan Grok memang harus menjadi hero yang benar-benar diambil terlebih dahulu sih. Kita tahu damage-nya juga di awal game dengan passive Udyl ya, juga lagi berarti tadi. Ya, Udyl. Di sini kita benar-benar melihat banyak banget pergantian role dari semua roster tim. Ya. Jadi, tapi itu pasti untuk demi kebaikan sama kan. Adanya penyesuaian itu. Harusnya gitu sih. Tapi buat Onyx agak aneh kan, karena Onyx maksudnya selama ini masih memimpin terus, tapi ya, mereka tetap masih mau berkembang juga gitu. Jadi jauh lebih sulit untuk mengalahkan Onyx yang sekarang yang masih berpikir bahwa mereka masih bisa lebih baik lagi. Kimi dan Kari diambil oleh Aura, Onyx mengamankan Kaya dan juga Leomord. Sementara Thamus lagi-lagi diambil oleh Aura juga. Mereka masih merasa ini counter yang baik untuk melawan 3 hero tersebut. Walaupun memang tadi pada saat dimainkan Rage, dia berhasil untuk di shutdown gitu kan di awal-awal. Dan setelah itu Aura kayak terbawa tempo permainan Onyx, di mana mereka diajak battle terus padahal mereka butuh sedikit farming. Your team is picking. Ya, dan juga ada Thamus di sini yang menjadi pilihan dari Aura setelah dia nge-ban Gashen. Jadi kemungkinan dia bisa ngambil Minotaur mungkin untuk hero tanknya, atau Beleric mengingat ada Kari juga. Tapi Tigreal sini yang masih menjadi pilihan mereka. Your team is picking. Ya, mereka kali ini butuh combo wombo kayaknya, dan Nick Gord kah Harley? Gord. Oh, dua match. Gord bukan pilihan yang jelek sih, karena Mystic Projectile-nya itu bisa ngestop Kari ataupun yep, Kimi. Dan selama ada initiate apapun, ada lockdown apapun, selalu bakal bisa kena Mystic Gush-nya full juga. Jadi mungkin enggak sih, tapi Onyx enggak membatalkan niatnya hanya mengambil Harley saja, lalu tampaknya bakal mengamankan Lancelot juga. Mereka bakal mencoba sedikit styling kayaknya di atas Aura di sini dengan last pick Lancelot. Aura, dia sebenarnya bisa pick apa ya di sini, Min Sitar kah? Menurut gua Min Sitar nggak jelek, tapi
Gatot Kaca ternyata yang bakal diambil, jadi mereka bakal mencoba untuk long range initiation dan juga membalas apabila counter Onyx terlalu agresif gitu. Ya, dan menarik dari draft pick keduanya sama-sama cukup imbang. Ya, tapi menurut gua Onyx sedikit lebih unggul karena mereka lagi-lagi tiga core-nya di sini punya mobilitas yang lumayan tinggi, sedangkan dari Aura dia nggak punya hero tangkap yang benar-benar bagus. Jadi harusnya agak sulit untuk bisa menangkap 3 core ini kecuali Onyx terlalu agresif atau Onyx terlalu commit full dan padahal mereka nggak bisa menang battle-nya. Dan Aura juga kayak nggak ada hero lock ya, single hero single lock. Dan kita bakal melihat di game yang kedua ini antara Aura melawan Onyx Esport. Dan ini dia game yang kedua antara Onyx Esports melawan Aura Best of 3 Series MPL season yang ketiga New History. Apakah di sini Aura masih bisa membalaskan satu dan mungkin memaksa Onyx untuk menjalankan game yang ketiga? Ya, ataupun bahkan mengambil kemenangan juga dari Onyx Aura. Kali ini mereka punya draft menurut gue jauh lebih sulit dimainkan dibanding game pertama gitu. Iya. Apalagi tadi Harith juga tidak berjalan dengan lancar, tapi kali ini mungkin Onyx bisa jadi terlalu pede juga. Mereka ngambil Lancelot dan Harley yang sebenarnya single target banget. Single target banget. Mobilitasnya memang bagus, tapi kalau mereka kayak sekali aja gak berhasil menang battle dan nangkap satu orang, battle-nya sulit banget dimenangin sama Onyx Esports sebenarnya. Ya, seperti kita lihat sudah ada red. Seperti biasa, Leomord bakal 1v1 dengan Tamus. Yep. Dan sudah ada perebutan gold buff di arah atas dan di arah bawah. Sepertinya bakalan imbang. Ya, Onyx udah ngambil masih satu. Adil. Onyx udah ngambil satu di atas Aura, masih belum menyelesaikan, masih bisa dikontrol oleh Udyl. Susah banget, susah banget sih ngelawan sama Grok itu. Kayak dia tinggal muter sekali, mati keongnya. Ya, makanya masih dijil-jil, tapi ini sepertinya bakal mengarah ke arah Aura aja. Ya akhirnya, tapi makan waktu yang jauh lebih lama. Ini pergerakan yang jauh lebih baik buat Onyx untuk saat ini. Harley dan juga kayaknya benar-benar bergerak bebas. Tapi akhirnya Aura sudah mulai kembali ke lane masing-masing. Mereka bakal mencoba untuk mengamankan early game terlebih dahulu. Han masih bisa bersembunyi. Dia dari tadi juga selalu ditinggal sendirian ya. Oh tapi akhirnya pas banget level 4 untuk keduanya. First blood yang mudah buat Onyx. Saya sedikit terlambat untuk harinya tadi, baru aja pas udah mati baru level 4. Yep. Jadi mungkin kaget pasti juga kaget, si Han. Iya. Kayak bawa, pas level 4 gitu kan tiba-tiba kayaknya. Dan cukup banyak inisiasi yang dilakukan sama Kaya tadi. Yep. Lagi-lagi Psycho, benar-benar berani banget. Dia maksudnya benar-benar berani ngambil resiko gitu untuk ngeculik. Satu. Kayaknya dia tahu deh bahwa dari tadi kayak harinya itu selalu mainnya yang solo punya, jadi gampang dibuat diambil Han. Selalu melakukan hal itu gitu. Dan tadi ada Thorn Rose dari Lancelot mencoba untuk mendapatkan kill Finn. Bakal mencoba untuk ditangkap tapi gak bakal bisa terlalu jauh di sana. Tapi kita lihat di atas Screech bakal bertemu dengan anti-mage. Phantom Steed-nya keluar. Buat melawan Inferno ini selalu pasti 50-50 sih sebenarnya. Kayak justru menurut gue lebih unggulin Psycho sedikit. Tapi Finn bakal tertangkap, poker trick-nya sudah terkena. Sayangnya gak ada deadly magic jadi damage-nya nggak bakal masuk full Udyl. Tapi bakal dipotong di situ. Tadi juga kita lihat tapi di arah atas Drian masih sebenarnya harus ada inisiasi ke arah turtle sih. Ya. Kita Onyx. Gila dari tadi ultinya dipakai terus loh. Gua nggak pernah lihat ultinya hijau sekalipun. Baru sasar sekarang dengan dead magic-nya yang berarti memang dua-duanya bermain agresif mencoba untuk mendapatkan sedikit advantage sebelum mereka ke arah turtle. Ya. Dan belum ada inisiasi ke arah turtle dan sepertinya dari Onyx pun masih mencoba untuk agak sedikit berhati-hati. Tempo permainannya agak sedikit lambat ya dibandingkan dengan match 1. Sasa sudah mengambil buff di arah bawah dan gold buff-nya diamankan sama Drian. Ya tapi Sugar sudah maju ke depan, dia masih bisa Avatar of Gordon kabur harusnya. Avatar of Gordon-nya udah kepake ya. Iya, udah nggak ada lagi. Ya, lagi on cooldown. Semuanya lagi on cooldown. Tapi
belum ada yang benar-benar memimpin dari Battle di Sasa dan Saiko. Kali ini bersiap untuk kedua kalinya. Finn melihat hal itu. Oh, Yam sudah dibuka langsung aja. Yam gak bakal bisa kabur kemana-mana. Avatar of Guardian yang baik hanya untuk menghindari Battle saja. Satu untuk satu. Double kill untuk Tigreal. Finn, apakah bisa diselesaikan di sini? Sasa. Yap. Masih mengeluarkan proker trick, masih bisa connect ke arah Finn. Dan kita lihat Han benar-benar free positioning banget. Dimajuin sama Sasa di sini. Masih punya Space Cap untuk balik sepertinya. Tapi kita lihat sudah tidak ada Deadly Magic. Oh, Deadly Magicnya udah balik. Dan langsung connect ke arah Han di situ. Sepertinya bakal terpick off begitu saja. Ya, selesai dengan tick terakhir dari pukulan Psycho juga. Berani sekali dari Sasa sih itu tadi. Kayak dia ngelihat, okay, gue udah ada ultimate. Dan gue udah lagi, Deadly gitu. Magic. Ayo udah maju aja. Padahal udah sekarang juga, tapi dua ditukar. Dua, Onyx Esports masih tetap memimpin. Tapi belum mendapatkan objektif apapun. Paling hanya sedikit cicil-cicil aja damage. Dalam bahaya sini masih bisa sprint kabur. Ya, belum ada Phantom State yang dikeluarkan. Dan kita lihat di arah bawah Finn. Bagus banget di situ. Divine Judgment yang dikeluarkan oleh Psycho. Bener-bener dikasih kenyang banget Sasa ini. Ya. 401 menit kelima ini damage dia bakal gak kekontrol sih sama sekali. Tiap kali ada Divine Judgment yang bagus aja, itu pasti sama dengan satu kill. Gak bisa diselamatkan dari aura. Mereka gak punya balance atau hero sejenis yang bisa menyelamatkan temennya kalau misalkan kena tarik. Tapi aura, bisa pegang-pegang ke Turtle, tampaknya enggak. Avatar of Guardian terlalu terlambat untuk bisa mengamankan Turtle-nya. Onyx Esports juga berhasil untuk men-steal Turtle. Kayak kadang kesel gitu ya, kayak udah kita yang cicil-cicil, terus tiba-tiba hilang dicomot orang. Cuman karena satu hit gitu iya, kan ya. Iya, kesel banget ya sih. Udahlah. Dan capek. Kita lihat Rage di sini juga sebenarnya tadi sempat 1v1 dengan Leomord, tapi masih punya space untuk farming. Yang gue benar-benar khawatirin Yam sih sebenarnya. Dia benar-benar free banget. Yuk. Mungkin dia sempat keculik sekali, tapi Han? Kayak... Aduh, ketangkep lagi gabungan sama Sasa, langsung aja hilang, unstoppable. Bener-bener gila sih, positioning dari Saiku berkali-kali bisa mendapatkan kill yang bener-bener mudah dan tidak bisa dilakukan apa-apa sama Aura. Tapi di sini Yam juga udah level 11, level 8, jadi kayak bener-bener dia ada space untuk farming. Ya. Dan kalau misalnya Onyx terus-terusan kasih karinya untuk, Kimia untuk farming, ini bisa bahaya sih. Damage, oke, nggak bakal bisa kabur kemana-mana. Momentum hanya untuk mencicil sebelum dia diambil. Tapi kita lihat. Tapi gile, lagi-lagi Sasa. Sasa. Yap, monster kill bahkan 601 nggak bisa di shutdown sama sekali. Yam bahkan mencoba untuk mendapatkan satu turret, harusnya bisa diamankan. Dan ini Udil bahkan sudah bersiap-siap mencoba untuk mendapatkan kill balasan. Apakah mereka bisa nangkap seseorang? Tampaknya tidak. Ya, ini udah mulai sih. Onyx bakalan mulai grouping, bakal mencoba mencuri turret di arah lain. Oh, dan lagi-lagi Psycho. Bahkan ditangkap Yamnya nggak bisa kemana-mana. Godlike bahkan Sasa. Benar-benar nggak kesentuh sama sekali. Dek, tinggal nunggu gitu. Iya. Enak, udah kayak drive-thru. Udah kayak drive-thru ya. Kayak dijemput terus gitu, dia tinggal finishing doang dengan Deadly Magic-nya, poker trick-nya masuk semua. Dan sekarang dia udah 701, level 10. Ini damage-nya siapapun kabur sih. Rage masih bisa kabur juga. Oh, dash-nya udah kepake, gak bakal bisa kemana-mana. Last hit diberikan ke arah anti-mage supaya dia masih bisa merasa berguna juga mungkin di game ini. Karena ini benar-benar gamenya dikendalikan sama Sasa dan Psycho. 701 sama 107 itu kelihatan bahwa mereka berdua combo dari Onyx Esports berjalan dengan baik. Turtle kedua juga berhasil diamankan. Kayak Sasa tahu kayak misalnya anti-mage tadi udah kecelik satu, dia belum dapat kill sama sekali. Dikasih kill mungkin bisa kasih network atau gold sedikit buat anti-mage biar bisa beli itemnya. Yep. Tapi Aura, mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke late game, cuman untuk saat ini dalam berbahaya. Sasa masih memilih untuk mundur, dia nggak mau sampai streaknya hilang. Ada kemungkinan comeback memang dari Aura dengan heal yang bisa diberikan ke arah Kari. Kemungkinan besar Avatar of Guardian tidak mengenai siapa-siapa. Onyx bahkan mencoba untuk maju di sini, melihat sudah ultimate dikeluarkan. Deadly Magic, tapi poker tricknya sayangnya nggak kena. Jadi kali ini Sasa harus mundur. Ya, dan kalau kita lihat di sini, Dryan bersama dengan Psycho. Nah, ini ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpetan. Dari tadi Psycho udah ngeliat Finn, tapi bakal nunggu Sasa. Oke, Sasa aja udah datang. Let's go, guys. Loh, Psycho-nya tapi lewat. Finn juga melakukan flicker di arah yang sama, kepisah. Kayaknya dia mau ini deh, mau simpan Divine Judgment-nya untuk Hero Core kayaknya.
harusnya tapi dia baju buat Diva Judgment sih. Menurut gue kayaknya emang gara-gara pada saat itu Finnnya juga pas maju kelewatan jadinya, papasan. Iya. Dan Han di sini lagi-lagi menjadi korban. Yep. 042 ini nggak bagus banget sih. Anti-match bakal berhasil di shutdown tapi oleh Yam. Dengan turret pertengah akhirnya bisa diambil Sugar. Dalam bahaya sebenarnya tapi ada maximum charge untuk membuat mukul mundur Onyx. Mereka nggak bakal terlalu agresif melihat Saiko sudah tinggal seperempat darahnya. Lebih baik berhati-hati, jangan mau dipaksa game ketiga. 7000 gold tapi sudah dipimpin oleh Onyx Esports. Ya, di sini Rich. Mau nggak mau, mereka harus melakukan defense. Dan kita lihat dari segi item, Gatot Kaca bakal buat Blade Armor Regal juga sama. Dan Lord, dari Kari, belum ada item yang bisa membantu dia. Dia butuh satu item lagi. Yep. Dan seperti ini dia butuh lagi. Golden Staff pokoknya, yeah. Benar-benar. Rage bakal dikejar. Bisakah? Tampaknya bisa. Divine Judgment, Deadly Magic, Poker Trick. Cerita lama, tapi kali ini dengan Inferno. Wow, tidak itu cukup bahkan. Padahal itu setengah darah loh. Iya, setengah darah loh. Gue tuh lihat kayak, oh harusnya nggak cukup. Tapi gue baru mau bilang kayaknya nggak bisa, yep, di-pick off. Tapi ternyata langsung mengerti. Ternyata cukup ya? Enough ternyata di sana. Wow, ini Sasa benar-benar bahaya banget sih. 802 dia. Anti-match di sini benar-benar pasang badan doang. Dia kayak Sugar, nggak bakal bisa kabur map juga. Oh, Sugar. Masih Avatar of Guardian harusnya kalau dia mau kabur. Tapi masih ada Wild Charge. Di sini sudah dikeluarkan juga Avatar of Guardian ke arah, juga, tapi ya? Langsung menjadi makanan buat Sasa. Di situ. Sekali kayak, lagi kalau thank you very much, katanya kan. Makasih banyak kill ke-9 gua. Masih 9-0 Sasa, belum kena shutdown dan Lord juga sudah diamankan lagi-lagi. Wow, Onyx. Onyx. Bener-bener berat banget sih ngelawan Onyx. Ini kayak semua orang kayak berpikir, oke okay, Onyx semua berpikirnya oke okay, Udyl yang kena tangkap Yam, nggak bakal bisa kabur juga. Kill bakal diberikan ke arah Grok. Finn juga masih bisa dikejar di sini, masih bisa flicker kabur tapi. Oke. Okay. Onyx nggak dikasih satu kill lagi. Tadi Onyx kalau gue bilang, semua orang banyak berpendapat, kayak berpikiran, oke okay, Onyx selalu disambung pautkan dengan Udyl gitu kan. Yeah. Selalu hero yang benar-benar bisa nge-carry timnya. Tapi di sini Sasa benar-benar nunjukin kekuatan dia. Dan kita lihat, yep, Sasa benar-benar maju lagi paling depan. Mungkin memang dibantu sama teman-temannya, tapi kayak kita lihat di sini 904. What a play. 14, level 14 sekarang. Yep. Dibandingkan sama Yam yang kita tahu tadi sempat free farm. Ini game sebenarnya udah over sih menurut gua. Ini udah mulai implosion. Implosionnya bakal bagus. Avatar of Guardian juga harusnya cukup perfect. Kaya nggak bisa melakukan skill apapun, tapi Onyx belum terburu-buru. Mereka hanya kehilangan satu hero saja. Satu untuk satu. Yep. Dan Sasa di sini, wow, bener-bener dikasih kenyang banget sih. Ya ini gede banget sih. Dijagain sama Psycho habis-habisan dan dia tuh yang dia bagus, dia bisa perhitungin timing kapan dia ultimate gitu, kapan dia harus balik dengan space escape-nya. Bisa dibilang nggak terlalu mukil tapi timingnya pas terus. Ya, dan memang kayak aura tampaknya terlalu ngetilt gitu. Kayak mereka berkali-kali diincer terus sampai kayak kelupaan. Kayak kita mesti ngapain dulu gitu kan. Mereka kayak udah mulai bingung sih. Ya, ini kelihatan banget bahwa aura mulai kebingungan. Mereka akhirnya mesti pakai cara default lama. Defense aja, main santai. Jangan terlalu terburu-buru. Onyx tapi harusnya nggak bakal menunggu lebih lama lagi. Saiku bahkan mencoba untuk menangkap seseorang. Sudah dash ke depan tapi terkena will dari Thamus, jadi dia nggak bisa mengejar lebih jauh. Divine Judgment sebenarnya sudah siap, ada Sasa juga. Tinggal siapakah targetnya? Semuanya ternyata bisa dibunuh tampaknya di sini. Sugar juga yang bisa ditangkap, ayo, tapi ya siapa? Bisa diculik tampaknya nggak Sugar yang ditangkap. Dan langsung saja diselesaikan anti-mage di sini. Damage juga sudah tidak boleh diremehkan lagi. Berserker's Fury diselesaikan Phantom Steed. Walaupun bakal selesai, harusnya bakal balik lagi begitu dia punya buff. Apakah buffnya bakal dikasih ke dia? Tampaknya enggak, dikasih ke Sasa ya. Iya, dan kita lihat sudah perbedaannya turutnya 12.000 dan hai, halo. Ya, ada salam. Tapi kita lihat, Psycho lagi-lagi nangkap ikan. Gila, ini udah benar-benar kayak Psycho benar-benar berani banget sih. Ini ya, gila, gue baru kali ini ngelihat hero inisiator yang memang kita tahu tugasnya untuk ngeculik gitu kan, untuk memulai war. Tapi ini terlalu berani banget sih Psycho. Dari game pertama dengan cowoknya, sampai game kedua dengan Kaya loh, yang kita tahu Kaya tuh hero tank yang cukup bisa dibilang
SP-nya gak banyak nanti cukup tanky, tapi kita lihat sudah ada Warren dibuka. Ultimate. Hilang semuanya, gak sempat ngapa-ngapain. Dan Sugar, misalkan Sugar sendiri, oh masih dimajuin gak tuh sama Ultimate. Gak mau kasih dia pulang, dia pengen ada wipe out, tapi justru dia malah meninggal, tapi gak ada masalah. Onyx masih bisa menyelesaikan game-nya di sini Sugar, sekali lagi Psycho. Apakah ada divine judgment? Tampaknya ada. Langsung saja di sini, selesaikan peran serang terakhir, Legendary ini untuk Sasa. Ini kebiasaan dari Onyx, yeah. Dia tahu. Sebenarnya dia udah bisa end, tapi dia masih mau lebih. Ya, kelar ini, belum kelar. Sebelum semua hero mati dan akhirnya game kedua diamankan oleh Onyx. Masih belum, satu hit lagi sebenarnya di sini. Ini yang kebiasaan dari Onyx sih. Dia tahu dia sebenarnya bisa langsung end, tapi dia masih mau cicil-cicil. Dan ya, game kedua langsung diambil oleh Onyx Esports. Ya, dan mereka terlihat sangat senang sekali. Menurut gue ini berbeda dengan kemenangan biasanya, walaupun menang 2-0 mereka sudah sering alami, tapi ini benar-benar gameplay yang perfect banget dari Onyx, apalagi melawan Aura gitu kan. Padahal dikira kayak mungkin bisa satu poin, mungkin juga bisa memberikan kekalahan pertama Onyx, tapi benar-benar pembabatan habis lagi. Ini benar-benar dominasi dari Onyx kali ini. Mereka sudah mendapatkan total 24 poin, harusnya kalau matematika gue nggak salah, ini udah pasti top 4. Udah pasti dua top 4 buat Onyx. Jadi kalau misalnya minggu depan mereka ya mereka kalahin semuanya juga gak ada efeknya. Ya? Mereka kalahin semua sih, match mereka juga udah gak ada masalah harus. Gila, lihat Sasa 11-08, benar-benar gak terhentikan banget sampai 19, berarti sekitar 80-90% kill participation-nya. Memang kalau tadi lihat di awal-awal Psycho dan Sasa, jadi bedanya cuma kayak gini, Sasa 701, Psycho 107. Jadi killnya emang cuma benar-benar dia jadi dominasi sama mereka Psycho berdua. Psycho cuma dapat assist doang dari Sasa gitu. Iya, Psycho dapat assist, dapat dikasih satu kill kayak di tip. Oke, tip. Boleh tip. Dikasih tip. Tip ya, oke. Okay. Dan ya yang disayangkan sebenarnya orang nggak ada hero yang bisa ngeculik ke belakang sih, ke arah belakang. Jadi kayak Sasanya benar-benar free banget, dan mobilitas juga dari Sasa, Harley benar-benar tinggi juga space escape-nya. Yang gue senang adalah ketika tadi sebenarnya Sasa hampir mati tuh yang tadi di arah yang Hamakarinya, tapi dia tahu dia punya ultimate udah balik, jadi malah dibalikin balik sama dia. Dan itu juga yang memang yang tadi kenapa gue agak bingung dengan Gatot, karena Psycho-nya kenapa bisa masuk kayak gitu? Dia gampang banget kayak bisa masuk. Karena tiap kali dia lompat ke depan, gak ada yang bisa hentiin. Betul. Siapa yang bisa hentiin dia? Avatar of Gordon terlalu lama. Makanya gue kira Minion Fury bakal jadi jawaban lebih bagus. Tapi tampaknya mereka tidak sepemikiran ya. Percaya sama Gatot kacanya ya. Tadi gue juga sepikiran kenapa mereka gak ambil Minotaur-nya aja. Setidaknya bisa membalikin keadaan mungkin seberapa detik gitu kan. Jadi kayak Karinya atau Kiminya bisa ngeculik Sasa mungkin. Tapi kita bakal melihat di sini highlight dari game yang kedua yang benar-benar dinominasi banget sama Sasa. Ya, 1-0-6, 6-0-1, 7-0-1 Sasa dan juga Psycho. Ini benar-benar dominasi 2-5 bisa dibilang, semuanya ditangkepin. Anti-match mereka, dia ada sekali 1-2 kali, 1-2, 1-3 juga di atas, tapi benar-benar enggak. Ini yang paling mengagetkan sih. Ini padahal udah Inferno setengah darah hilang. Hilang legendary, bahkan langsung pada saat ini menurut gue ada kayak kelihatan jelas bahwa Onyx mendominasi Aura, menurut gue gak bisa ngapa-ngapain. Soalnya apapun skill yang lo lakukan, berarti kalau salah satu core-nya ketangkep pasti otomatis. Iya. Dan pasti ketangkep karena mereka punya Kaya gitu. Jadi kayak Kayanya gak perlu mikir-mikir gimana gue mesti selamat jadi dapat opener yang bagus. Yang penting dia keluarin divine judgment-nya, Sasa pasti lompat, pasti bisa keluar dari team magic dan poker trick, dan pasti mati satu hero. Ya, dan ini selalu menjadi kebiasaan Onyx ketika mereka sebenarnya udah bisa langsung end, tapi mereka kayak lagi nyari moskil kayaknya ya. Lagi mukil. Dan apalagi mereka benar-benar jauh banget unggulnya, jadi kayak mereka pun ini udah pasti menang sih, mereka tahu itu. Jadi mereka bisa bermain sedikit-sedikit gitu. Beda sama yang belum tentu menang, main-main terus habis itu tiba-tiba kena comeback kan. Kayak panik. Kayak momen kesel banget gitu. Kayak benar-benar menyia-nyiakan banget. Dan ya itu dia guys pertandingan untuk hari ini antara Onyx melawan Aura tadi. Ya, kita harusnya juga bakal melihat adanya update standings gitu kan. Onyx tentunya masih di posisi 1. Kalau nggak salah SFI dan Aerowolf masih sama-sama di posisi 2 kali ini dengan poin yang sama. Dan kita lihat sisanya yang bakal dimunculkan sebentar lagi. Ya, ini dia. Aerowolf di posisi kedua sini sempat menggusur SFI tadi yang sebelumnya berada di posisi kedua, tapi sekarang harus puas di posisi ketiga. EVOS juga udah mulai naik. Tadi meskipun sempat 2-1 sama Sense Indo,
Yep. Tapi mereka masih berada di posisi aman. Ya, total berarti 8 match, berarti 3 match. Jadi buat anggap kayak Lufre di sini kan 3 match, dia dapat total 9 poin pun itu 21 gitu. Jadi buat yang paling bawah, buat posisi 5, itu hanya maksimal 21 poin. Yang berarti emang benar Onyx di sini sudah dipastikan bakal top 4. Dengan PSG RRQ juga masih kekurangan 4 match lagi, berarti kali ke 12 poin. 22 poin juga untuk PSG RRQ yang berarti memang nggak bisa mengejar 24 poin milik Onyx. Iya. Dan mungkin yang bisa ngejar cuma Lovre dong. Ya. Lovre tapi nggak bisa juga. Lovre juga cuma 21, jadi 21. Udah dipastikan Onyx pasti top 4. Tinggal tinggal 3 slot lagi bisa dibilang di sini sebenarnya. Iya, antara Aerowolves, SFR atau EVOS di sini yang bisa mungkin mengejar ketertinggalan dari Onyx. Dan itu dia guys. Yep, match untuk day kedua di week yang kelima ini. Yep, dan banyak yang mengejutkan juga dari Apos and Sindo, menurut gue juga lumayan mengejutkan. Terus habis itu juga Onyx, gue kira gak bakal sedominasi ini. SFI Aerowolf juga menurut gue lumayan mengagetkan juga, mengingat bahwa SFI dalam cukup performa kuat, yang bagus gitu kan. Tapi Aerowolf juga babat habis 2-0. Banyak 2-0 ternyata masih terjadi di week kelima ya. Ya, tapi ternyata kita masih punya minggu-minggu berikutnya yang akan datang. Jadi masih ada peluang buat semua tim untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dan kita langsung lempar aja ke MC Konang kita, karena dia udah gak sabar nih kayak bakal Onyx baru pertama kali kena interview ya? Oh iya, hati-hati ya Onyx. Nah ya, ini dia nih. Ini dia. Oh udah dua kali. Udah gagal. Biasanya yang di interview sama MC kita tuh biasanya agak sedikit turun performa. Tapi kita langsung lempar aja ke MC Konang kita. Silakan Om Gary dan juga ada Onyx Esports di sana. Ya, Sobat Line of Duel dimanapun kalian berada, akhirnya kutukan MC interview di last match sudah pecah. Ya, pecahnya di Onyx ya. Kita masih ingat beberapa tim yang sempat saya interview di akhir pertandingan, next match itu kalah. Dan itu terus berlanjut dan berhenti hari ini gitu ya. Dan kita sudah bersama Drian dan Sasa. Tukeran role dengan Udil gimana nih? Ini untuk pertama kalinya di kompetitif berarti ya, Drian? Turnamen online udah sering. Tapi untuk yang sekelas MPL, MPL baru kali ini ya. Oke, terus gimana? Menyerahkan porsi tank ke Udil lu deg-degan gak sih? Enggak sih, biasa aja, percaya sama lain aja. Percaya soalnya aja? Soalnya kan pernah main di turnamen online juga. Tapi kalau menurut netizen, enggak hormat lah. Meremehkan lawan. Meremehkan lah, tukar handphone lah. Teman-teman Sobat Line of Dawn dimanapun kalian berada, percayalah bahwa Onyx bukan meremehkan lawan, mereka jago. Terus kayak kadang kayak taunting-taunting gitu, dibilang meremehkan. Taunting-taunting dibilang meremehkan lawan, itu artnya nih, gue klarifikasi semua nih. Itu art dari sebuah pertandingan. Kalau pertandingan lempeng-lempeng aja gitu, terus ngapain ada liga gitu kan. Hadiah dibagi 8 selesai sudah gitu. Terus kan, kita sama apa? Pemain satu sama lain aja biasa aja kan. Nah ya makanya, istilahnya sama tim yang kalian hadapi pun there's no big deal gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman netizen di luar sana yang selama ini kemarin sempat muncul hashtag Onyx sombong. Onyx sombong. Salah. Onyx gak respect, curi meta. Onyx gak respect, Onyx apa segala macam. Kalian semua ganti hashtag itu dengan Onyx emang jago. Ya ini match hari ini emang jago, gimana kan. Oke, so Sasa, today you play so happily, right? Yeah. I mean like you following Kaja everywhere and then you got so many kills today. Yeah. What do you think? No, just I no idea, no idea. Just when he say I found it, you just follow me. Okay. Just follow. I can give you kill. Okay. Then I just say okay, I come wake me, can get a lock kill. Okay. Give me your body. Give me your body. Give me your body. Okay. So MPL is the first, the highest standard of Mobile Legends leagues that you play before. Right now, right? Yeah. So, what do you think about MPL in Indonesia? Got a lot strong team and interesting and a lot money. A lot of money, of course. Right, of course. So, you guys speak in two languages, right? Bahasa and English. So, what do you think about it? Now, I mean like, how to communicate? Sasa can talk Melayu. Yeah, I can say, little bit only. Little bit only. Yeah. Which one you prefer? I mean like in English or in Bahasa? Or Bahasa, I think Bahasa. Bahasa. Yeah. Okay. So you know each other. Yeah. So who is the member of the your team that give you some the lead? Sasa, you come here or Sasa? Psycho. Oh, Psycho. Yeah. Psycho. Okay. Nah, itulah tadi Sobat Lenovo dimanapun kalian berada. We can move here. Kita akan closing dulu. Sini, nah saya di tengah. Oke.
Okay. Ya, dan itulah tadi hasil dari pertandingan MPL Indonesia season ketiga regular season di minggu kelima hari kedua. Saya sudah bersama Onyx dan memang jinxnya harus gagal hari. Jadi lu kan tahu kan kalau gue interview tim di akhir pertandingan, next match-nya itu kalah dan itu sudah dibuktikan oleh banyak tim dan hari ini terbukti selesai jinx saya. Dan untuk netizen dimanapun kalian berada, sobat Land of Dawn, please mulai dari sekarang ganti hashtag Onyx sombong jadi Onyx memang jago. Dan kita akan ketemu minggu depan masih di MPL Indonesia season ketiga regular season. Terima kasih kepada sponsor yang sudah mensupport. Saya Gary Eka, mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore.